Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jalan Madep 1002. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, para dulur sadayana di mana wae arayana anjeun untuk kali ieu urang ayeuna rek nyieun channel nyaeta arek mancing ka babaturan urang. Anu insyaallah eta lokasina masih kene deket nyati sekitaran Kobong nyaeta sekitaran 15 menit. Selamat menyaksikan ya untuk teman-teman yang nonton. Semoga terhibur, semoga menjadi bermanfaat, oke. Kebetulan ini lokasinya masih di teman, rumah teman ya agak jauh sekitar 15 menit. Dan itu Kobong, teman-teman. Bisa dilihat teman-teman dan itu majelis ya. Dan sekitaran sawah. Sama teman-teman lihat. Kita bisa sekitar saya akan musim. Dan oke, dikarenakan ini jalannya sangat terjal, turun gunung dan hanya gunung ya teman-teman. Nah, ini masih belum sampai, cuman agak dekat-dekat ya teman-teman. Kita bisa lihat di sana ada gunung dua, gunung kembar dan gunung-gunung lainnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi pemancingan yaitu di rumah teman. Ya seperti inilah tempatnya ya. Itu rumah abahnya dan kebetulan abahnya juga ada di sana. Dan ieu tak lokasi nanya sebagai kulah. Ya ieu disebutnya ieu danau Tobanya teman-teman. Sangat luas dan seram sekali ya danaunya. Karena tidak ada hasil pancingannya, jadi apal meureun maneh lamun santeng jadi kejujunan bae ieu. Bisa mau ku share. Naon menang euy teu? Oke teman-teman, cuaca semakin hujan dan akhirnya seluruh peserta turun terjun ke danau nya. Kita bisa lihat cuacanya sangat hujan sekali. Pada semangat mencari ikan hiunya ya teman-teman. Sekitaran bisa dilihat seperti ini. Suasana masih hujan teman-teman dan oke itu ada si abah-abah lagi ngopi ngajak-ngajak orang. Itu berdak malah antekeun karena lauk masih semangat kurang sambungnya si abah-abah nanti ya. Alhamdulillah teman-teman, pencarian ikannya sudah selesai dan itu teman saya lagi mandi kayak anak zaman 90-an ya, gayanya itu di pancuran ya, seru teman-teman. Dan itu masih teman saya juga. Oke, alhamdulillah ini hasilnya ya, barusan dicapa-capa dapat ikan mas dan jaer ya. Kalau bananya ikan mujair. Oke teman-teman, dari itu teman kita lagi ngebersihin ikan ya di pancuran. Kayak zaman dulu nih. Hasil barusan pendapatan. Ini hasilnya teman-teman ikan. Ini tadi kena kali. Tutung. Ini tadi kena. Ini kan motor. Plastik ini dia. Dan ini ya namanya sambal cobeknya biar lauknya lebih maknyus gitu. Kayak dihijikan gak ada ngajeng lauk. Mantap nah yo, kering. Nah.
Oke teman-teman, bisa dideuleuh kumaraneh didinya dina video bahwa urang ayeuna sareng rekan-rekan bade siap santap-santap makan hasil tadi ya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah proses pemasakan ikan dan pembakaran makan-makan sudah selesai. Cukupkan sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah udah sampai acara masak-masak barusan di Kobong. Baru selesai, maaf galip di jalannya soalnya cuacanya bisa dilihat hujan ya teman-teman. Oke, segitu saja channel kali ini. Terima kasih sekian guys.